Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ada di lelang auksi hari Jumat pagi. Di sini ada Kalia, ini tipenya G, harganya 88.500 tahun 2018. Ini eksternal C, inter C, mesin C. Ini bagian spion ini. Cah. Ini bagian interior. Kalau jok masih bagus. Cuma bagian di setir ini udah ngelupas nih. Udah lama pemakaian. Ini transmisinya manual. Ini bagian belakang. Ini bagian bagasi belakangnya. Si keras. Bodi aman, nggak ada ini ya. Penyok. Cuman bagian minus di spion nih. Ini Kalia G, harganya 88.500. Lanjut di sini ada Avanza G. Ini harganya 129 tahun 2018. Ini exter B, inter B, mesin B. KM-nya ada di 60167. Ini kayak bodi samping masih aman, nggak ada baret atau penyok. Ini bagian dalam. Joknya masih standar ya. Masih bagus. Itu nyala. AC kenceng. Dingin. Transmisinya matic. Bagian setirnya aman dan normal, nggak bunyi. Kulit setirnya juga masih bagus, nggak ada kikisan karet. Bodi samping masih aman. Ini bagian belakang. Bagian bagasi belakangnya masih aman. Enggak ada bekas benturan. Bodi aman, mulus. Ini Avanza G, harganya 129 juta ya, tahun 2018. Lanjut di sini ada Grand Livina, ini tipenya XP, harganya 96 juta. Ini tahun 2013. Ini KM-nya ada di 64402. Aduh. Keras banget. Ini bagian dalam interior. Joknya masih bagus. Sampai ke belakang. Coba AC. AC nggak dingin ya, kurang. Udah, cukup. Transmisinya matic. Bagian belakang bagasi ini
pintu bagasinya ya. Oke lah, nggak ada bekas benturan. Buat di samping juga aman. Ini cuman ini. Tuh, ini goyang aksesoris. Ini Grand Livina, tipenya XP, harganya 96 juta tahun 2013. Selanjutnya ada R3 tipenya GA, harganya 142 tahun 2022 nih. Ini warna putih. Ester C, Inter B, mesin B. Silau. Ini bagian dalam tuh. Joknya masih bagus. Cuman kotor ya. Ini kosong. Ini kilometernya ada di 15816. Mesin nyala. Transmisinya manual. Setirnya masih bagus sih, kulit jeruknya. Udah normal ya, nggak ada bunyi. Cuman minus nggak ada audionya. AC, kita cek AC. AC dingin. Peleknya masih pre-calling. Bagian bagasi belakang si normal, si aman. Body juga mulus, nggak ada baret atau penyok. Ini R3 GA, harganya 142 tahun 2022. Lanjut, ini ada Terios, ini tipenya R ya, harganya 190 tahun 2019. Ini Exter B, Inter B, mesin B. Ini warna hitam. Bodinya masih mulus. Ini KM-nya ada di 25614 tahun 2019. Ini bagian interior. Transmisinya manual. Joknya masih bagus, enggak ada robek. Dashboardnya, setirnya juga masih bagus. Ini bagian belakang. Bagasinya masih bagus, nggak ada bekas benturan. Ini Terios R. Ya, Terios R, harganya 190 tahun 2019. Lanjut, sini ada Calya G. Ini harganya 80 juta pas. Harga dasar ya, harga awal lelang. Ini tahun 2017. Exter C, Inter C, mesin C. Ini warna silver. KM-nya di 94487. Ini bagian interior, joknya masih bagus. Coba masuknya. Mesin nyala, transmisi manual. Ya, saya dingin. Setirnya bunyi ya. Tuh. Udah cukup.
bagian belakang, cek dulu di pintu bagasi. Ini bagian pintu bagasinya, nggak ada bekas benturan, aman. Cuman bar di sini nih, di aksesoris. Bodi aman, nggak ada penyok. Cuma renggang di bumper depan sama ini baret nih. Ini kali agak harganya 80 juta pas. Sini ada Xenia R, harganya 100 pas tahun 2017. Ini warna silver. Ini eksterior C, interior C, mesinnya B nih. Pasti long. Ini KM-nya ada di 544-7876. Ini kita masuk ke dalam tuh. Ini bagian steer. Dashboardnya masih bagus. Transmisinya manual, joknya juga masih bagus. Cuman jok belakangnya kotor. AC-nya dingin. Nih, setirnya masih ada kulit jeruknya ya, masih bagus. Ini setir aman, nggak bunyi. Sudah cukup. Ini bagian belakang. Ini pintu bagasi belakang. Ini aman, nggak ada lepas. Bisa di sini nih, lepas nih. Bodi sebelah samping aman juga. Ini Xenia ya, tipenya R, harganya 100 pas, harga dasar lelangnya. Tahunnya 2017. Lanjut di sini ada Calya G. Ini harganya 85 juta pas tahun 2017. Ini warna hitam, exterior C, interior C, mesin C. KM-nya ada di 133985. KM-nya kelihatan nggak ya? Mesin nyala. Wah, nyangkut itunya, wipernya. AC dingin. Sedingin. Ini bagian setirnya juga masih main lah, nggak ada bekas kikisan. Setir normal ya, nggak bunyi. Ini bagian jok. Jok aman. Dia matic. Transmisi matic. AC kencang banget. Ini bagian belakang bagasi. Masih aman ya. Bodi sebelah kiri juga aman, nggak ada penyok, baret. Cuman di bumper nanti, ini renggang dan baret sampai bawah. Ini Calya G, harganya 85 juta
tahun 2017. Di sini ada Honda Jazz tipenya S. Harganya 187 tahun 2019. Ini eksternalnya B, interior B, mesinnya B. Ini warna silver abu-abu. Ini KM-nya ada di 54673. Bodinya kayak mulus. Ini bagian interior. Nyalain dulu. Wah, akinya soke. Menyala. Ini kulit setirnya masih bagus ya. Transmisinya Matic. Ini joknya juga masih bagus. Gak nyala mesinnya. Ini bagian belakang tuh. Coba buka. Bagian pintu bagasi ini sama. Juga keras, berarti nggak pernah dibuka. Bodinya mulus, nggak ada benturan atau lecet. Ini harganya 187 Honda Jazz tipenya S tahun 2019. Lanjut, di sini ada Mobilio, ini tipenya E, harganya 140 tahun 2018. Next, C, inter B, mesin B. Bagian bempernya baret. Ini agak renggang nih teh, goyang. Ini KM-nya di 68192. Ini bagian dalam tuh. Bagian dashboardnya masih bagus, nggak ada bekas lecet ya. Ini kilometernya di 68193. Mesin nyala, suara mesinnya juga masih bagus, suara AC itu ya. AC-nya dingin. Ini bagian setirnya juga masih aman ya. Masih ada tuh kulit jeruknya masih bagus. Ini setirnya juga enak, normal nggak bunyi. Transmisinya manual, joknya juga masih bagus. Sudah cukup. Bodinya aman ya, nggak ada penyok. Baret ada tadi dikit. Ini bagian belakang. Bagian belakang juga bagasinya juga aman. Bodi samping juga aman, mulus. Cuman di bumper depan itu, ini baret. Ya biasalah pemakaiannya. Ini harganya 140 tahun 2018, Mobilio tipenya E. Lanjut, sini ada R3 GL, harganya 138 tahun 2018. Ini eksternalnya C, interiornya B, mesinnya C. Ini warna abu-abu metalik. Bagian depan cuma di sini baretnya. Di tempat karbon ini aksesoris. Ini KM-nya ada di 78093. Bagian samping juga nggak ada baret, masih aman. Kita masuk dulu. Aduh. Ini R3 GL ya. Ini bagian kilometernya tuh.
Mesin masih nyala. Mesin masih nyala, kita coba AC. AC-nya dingin. Itu bagian dashboardnya masih bagus, panas. Ini bagian setirnya juga masih bagus. Ya, cuman nggak bunyi. Transmisinya manual. Ini cuman retak. Retak nih. Nggak tahu kenapa bisa retak. Joknya masih bagus. Ya sudah, cukup, keluar. Ini bagian belakang. Ini pintu bagasinya juga aman, nggak ada bekas benturan. Bagian samping sebelah kiri juga aman, nggak ada bekas benturan atau baret. Bempernya juga ada sebelah kiri, aman. Ini R3 GL, harganya 138 tahun 2018. Lanjut, ini ada Xenia. Harganya 80 juta pas tahun 2012. Ini interiornya C, eksterior C, mesinnya C. Ini warna putih. Ini KM-nya ada di 158102. Bodinya mulus ya. Masuk, nyalain dulu. Aduh. Kilometernya. Di sini nyala sih. Coba masih dingin, walaupun di 2 aja masih dingin. Transmisinya Matic, joknya udah diganti nih kayaknya. Udah nggak standar. Ini bagian setirnya nih udah robek ya, kulit jeruknya. Makanya dia dikasih ini nih. Sarung. Setirnya masih aman, normal ya. Sudah cukup. Wow, bagian belakangnya. Bagian belakangnya ininya hancur ya, nggak ada. Oh, ini dia. Bagian pintunya juga masih nyaman, cuman bagian itunya lepas. Di bagian kiri nih penyok sampai baret tuh panjang. Di bagian bemper gue renggang dikit ya. Ini Xenia. Harganya 80 juta pas tahun 2012.